syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini untuk melakukan aktivitas mulai pagi sampai sore hari ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan hari ini kita berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini yang kedua ini sudah dua kali dilaksanakan di Anjungan Jawa Timur. Dimana hari yang pertama kami sudah melihat sendiri antusias baik dari masyarakat maupun pecinta musik khusus. Kami tetap memperhatikan, dan tahun kedua ini kami sengaja untuk bisa bersama-sama untuk membesarkan kegiatan ini, sehingga Bapak Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengharapkan pada kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk kita semua. Kenapa pemerintah Provinsi Jawa Timur juga peduli kepada tahun ini? Jauh almarhum Bapak Kasmudi ini mempunyai peninggalan yang sangat bersejarah di bidang seni. Apa yang bisa ditelurkan semasa hidup, apa yang dipersembahkan kepada kita semua, ini beliaunya sangat legendaris. Dan kebetulan beliaunya juga dari Jawa Timur, kelahiran di hari Jember, nggak salah. Ini suatu kehormatan bahwa masyarakat Jawa Timur yang berbangga bisa menyumbangkan sesuatu yang lebih untuk bangsa ini. Ini kami mohon, dan untuk keluarga dari almarhum, saya berharap bisa menjadi contoh dari apa yang bisa diberikan oleh orang tua, sehingga masyarakat yang mencintai dari musik khusus masih eksis di sini. Jadi di sini mulai awal sampai akhir nanti, mudah-mudahan kami berharap seluruh panitia ini yang sikap dan tanggap, karena ini perjalanan mulai persiapkan mulai pagi sampai malam hari, dan pada kondisi dimana mulai tadi malam ini panitia sudah mempersiapkan, bahkan barangkali ada yang kurang tidur ya, nanti sampai malam lagi, dan nanti sesuai kesepakatan, nanti sesuai random, tolong dipatuhi random yang sudah dibuat biar nanti kegiatan lebih tertata dan rapi ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta donor darah maupun sunatan masal dan pengobatan gratis sudah hadir, dan nanti kita berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang diberikan yang dikerjakan oleh para pecinta khusus ini bisa ada manfaatnya ya. Kegiatan sosial sudah dilakukan, sampai peningkatan ya, dari kegiatan tahun lalu sampai dan kegiatan kedua ini ada peningkatan tanpa kegiatan sosial. Ini yang bisa saya sampaikan barangkali ya, nanti untuk tahun depan semoga kegiatan ini bisa berjalan lebih baik lagi dan menjadi inspirasi kita semua. Saya kira itu, terima kasih. Yang terakhir, apabila ada kurang lebihnya dalam kami memfasilitasi di sini, kami mohon maaf ya sebelumnya. Dan jangan ragu-ragu untuk bisa menanyakan ke kami, ke kita, apa yang perlu diperlukan ya. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangga dan berbahagia sekali karena Anjungan Jawa Timur selalu memfasilitasi acara haul dari haul pertama sampai dengan haul kedua almarhum Bapak Muri Kuspros. Acara ini juga didukung sepenuhnya oleh Willis Wong, Skalbe Pharma, Palmera Indonesia, Manan Foundation, dan juga dari RRRI.
tentu saja dari Omah Gubuk Cap Jempol dan dari Komunitas Jiwa Nusantara Bekasi, dan kepada Bapak Kienu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan. Ini dia dari Komunitas MBI. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Kianu. Saya mewakili rekan-rekan dari Mercedes-Benz Independent. Untuk acara In Memoriam Murikus Plus tahun ini, kita berpartisipasi untuk kemanusiaan. Jadi, kita harap semua apa yang ditawarkan diterima oleh Bapak-Bapak dan Ibu dan adik-adik yang membutuhkan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya mau memperkenalkan untuk tim dokter dari kita, Om Oki. Perkenalkan, nama saya Dr. Oki Ramadian. Saya dibantu dengan Dr. Meto. Tangan dok, boleh berdiri. Dengan Dokter Kiki, ya, mereka teman-teman kami semua di sini akan diundang untuk membantu pelaksanaan sunatan massal. Alhamdulillah sudah terdaftar sebesar 22 pasien anak yang akan kami lakukan sirkumsisi. Ya, Dokter Meto, Dokter Kiki, ya. Nanti mungkin secara langsung. Teknisnya adalah pada ibu-ibu bapak-bapak yang sudah dua anaknya, silakan meregistrasi pendaftaran langsung di sana di bangku pertama. Setelah bangku pertama akan mengikuti petunjuk selanjutnya. Kita akan mulai setelah acara ini berlangsung. Segera dari situ dari dokter Meta dan dokter Kiki kepada cukup baik. Untuk persiapan waktu, jangan lupa sebelum sirkumsisi yang muslim membaca selawat Nabi, ya, dan sesuai ahli juga membaca selawat Nabi. Sekian dari kami, Dr. Kepak yang Kianu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Kianu, gak ada salam MBI gitu? Gak ada salam MBI? Oh, belum ada. Berarti PR dong, Mas, ya. Kalau gitu saya mau jawab salamnya. Salam Jiwa Nusantara. Iya, jawabnya gitu. Terima kasih, Mas Kianu. Salam MBI, sukses selalu. Ya. Demikian tadi dari MBI Mercedes-Benz Independent. Untuk selanjutnya kami persilakan dari RRRI, perwakilan dari RRRI, yaitu saya mau baca dulu, takut salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami agak keras sedikit hadir. Kami hadir dengan tim. Alhamdulillah sudah ada di tempat. Sebelumnya akan mengucapkan terima kasih kepada MBI, kemudian juga ke KMFBI JN Bekasi atas kami keterlibatan dalam acara ini untuk mengenang almarhum Muri. Tidak lepas semua adalah kami melakukan ini untuk memang ada misi kami adalah untuk bakti sosial yang selalu kami jalani adalah agenda rutin kami. Minimal satu tahun kita lakukan ada 4 kali. Ya, syukur alhamdulillah kami dipersertakan untuk bakti sosial acara ini. Tidak lain tidak bukan juga untuk bersama, karena di kami keluarga besar negara rektor Raja Indonesia mengutamakan persaudaraan dan kebersamaan. Jadi kami ingin berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dan memberikan hal-hal yang positif di masyarakat. Demikian, hanya sepintas pengantar dari kami, keluarga besar, rektor-rektor, Rektor Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak dari RRI. Selamat menunaikan tugas. Sudah tadi sudah menyampaikan sambutan. Untuk selanjutnya ada panggilan perwakilan dari donor darah. Perwakilan dari Bapak Ferry Raya. Ini dia. Kepada saudari MC, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan perwakilan dari kegiatan donor darah secara teknis kembali. Tadi baru saja pihak PMI-nya menelpon saya, beliau datang, timnya itu datang jam 9 orang lebih baru sampai. Jadi mohon bersabar bagi para Bapak Ibu dan peserta donor darah. Untuk prosedur nanti kita akan lakukan registrasi sebelumnya, terus nanti ada cek darah segala macam baru di ambil darahnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dan dari teman-teman KPK sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk tim petugas donor darah. Hanya itu yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih perwakilan dari Palang Merah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur buat kita semua di pagi hari ini kita bisa melaksanakan waktu sosial bersama-sama. Terima kasih untuk kepala Anjung Taman ini, Jawa Timur, Bapak Samad di Jombor. Kepada dari ini, kepada dari Kakak Hati dan seluruh kami Kakak yang berbaju merah dari KPK semuanya, mudah-mudahan sampai siang ini acara berjalan dengan lancar. Setelah adalah suatu hambatan apa-apa, saya mewakili dari keluarga sangat bahagia sekali. Kalau kita mulai acara ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Iya, pembukaan sekaligus dalam acara In Memoriam Muricus Plus untuk kemanusiaan. Ini dia Rico Muri. Ada stiknya.